Lagi nungguin mamang bubur ayam. Biasanya di sini udah nangkring kayak jam 7 gitu, jam setengah 7 udah ada, tapi dia belum ada nih sekarang. Udah pindah ke dalam. Salah kali. Udah pindah ke dalam. Bubur ayam yang gerobaknya coklat. Iya, bubur ayam Pariangan. Pindah ke sebelah mana? Ke dalam. Coba yuk kita lihat dulu ya. Referensi kuliner Jambi. Jadi ternyata memang bubur ayamnya ada di dalam. Nah sekarang buat kalian yang penasaran Biay lagi ada di mana, ini Biay lagi ada di Kota Baru, komplek perkantoran Pemkot ya. Nah ini namanya Sentra Jajanan Koperasi Cempaka Wangi. Tepat banget di seberang gedung GOR Kota Baru. Jadi mie ayam yang kita cari tadi itu ada di dalam sebelah situ. Jadi bubur ayam yang kita cari itu ada di dalam, pindah ke dalam. Nah itu tandanya. Buat kalian yang kecewa, yang katanya bubur ayamnya tutup nggak jualan lagi, jangan khawatir. Selagi ada kerupuk itu di sini berarti dia jualan, ya kan? Yuk ikutin terus YouTube channel Bilik Biay. Kita ke belakang makan bubur ayam. Assalamualaikum. Nih, mana AA yang tinggi-tinggi? Oh, pulang kampung. Kita ketemu sama Mas yang ini. Siapa namanya, A? Henry. AA Henry. Halo. AA Henry, kita dari YouTube channel Bilik Biay. AA Henry, kita mau order bubur satu. Harganya satu porsi berapa? 17.000 teh. Ada pilihan yang lain enggak? Kalau bisa, kalau mau setengah boleh. Harganya 13.000. Oke, jadi ada dua pilihan, mau 17.000 full atau 13.000. Udah deh, kayaknya Biay mau order dulu, tapi sebelum mau order Biay mau tanya-tanya dulu. Nah, ini bubur ayam konon katanya udah ada dari tahun 2017-an. Benar ya? Dari tahun berapa sih? Awal bukanya tuh dari tahun 1997. Hmm. Awal bukanya di bundaran terus pindah ke depan 2021 masuk sini. Oke. Jadi tadi Biay bilang berapa? 2007. 2017. Oh salah, 1997. Oke, kalau misalnya yang satu lagi yang di Kota Baru yang di ujung situ dekat kantor polisi? Iya, itu awalnya depan PLN, terus pindah ke depan Bank BTN itu dari 2004. Oke, jadi tapi tetap sama ya, Parahyangan juga, tetap A yang punya juga. Iya. Jadi bukanya dari jam? Jam 6 sampai jam 12 siang. Oke, kalau mau nyari bubur ayam jam 12-an masih ada di sini. Ya, A, mau yang satu porsi yang 17.000. Ada sate-sateannya sini coba. Ini satunya berapa harganya nih? Ini usus mom. Ya. Ya kan, A? Ini usus bukan? Iya, itu usus. Ini ada ampela ati, ada telur puyuh. Iya. Telur asin. Telur asinnya warnanya putih sih. Telur bebek. Oke deh. Bubur ayam banyak banget porsinya, Moms. Asli. Kita duduknya di depan. Nah, di sini kalian bisa duduk di belakang AA ini, lebar. Di depan juga ada space buat duduk. Asik banget anginnya sepoi-sepoi. Ah, ke depan ya, Ayah. Iya. Kasih. Yuk. Mari makan bareng Biay. Jangan lupa di-share ya. Jadi satu porsi yang 17 ribuan nih Biay order. Nah, jadi ini satu mangkok ini setinggi ini. Banyak banget ya. Dan di sini ciri khasnya itu kuahnya dipisah. Tapi kalian boleh kok request campur kuah. Kayak gini, satu porsian itu ada suiran ayam di atasnya sama daun seledri, bawang goreng dan kerupuk. Dan
ini ada, ini sebenarnya namanya apa sih, kacang kedele ya? Ini ada kacang kedele yang sebenarnya harusnya di sini tuh. Ini dia sate-satean tadi. Satu tusuknya berapa harganya? 2.000. Satu tusuknya 2.000. Pokoknya bebas makan kerupuk sepuasnya di sini. Yuk moms, mari makan bareng Biay. Mari makan bareng Biay. Jangan lupa di-share ya. Karena tim manis-manis, jadi kita tambahin kecap dulu. Ih, epic banget ini rasanya, serius. Dia nyobain original dulu. Iya, bisa. Kita cobain original pakai kecap. Nope. Ngeles banget. Original pakai kecap gimana maksudnya? Ini kita cobain dulu yang sebelah sini. Ini ada buburnya. Ada kuah lah dikit dikasihnya tadi. Tuh. Tekstur buburnya itu halus ya, Moms ya. Kayak gini. Nah, kita cobain dulu. Makan, Moms. Bismillah. Buburnya sendiri udah gurih gitu, Moms. Mau coba kuahnya. Justru kuahnya ini yang lebih light. Jadi buburnya rada agak gurih, nah kuahnya itu lebih light. Sebenarnya bumbunya, gurihnya terletak pada buburnya itu sendiri. Cakep banget loh setelah kena kecap. Tadi dapat dikit-dikit yang ada kecapnya. Always ya, dari yang gak suka bubur, karena sering makan bubur ayam, jadi suka bubur ayam. Nah, untuk sambelnya kayak begini nih. Tuh, sensasinya tuh dapet. Ini enak banget ketemu waktu kalian ngegigit kacang kedelainya itu loh. Kayak dapet kacang kedelainya yang disiramin kecap tadi, sama kriuk-kriuk dari kerupuknya. Dan kalian bebas tambah kerupuk seberapa banyak kalian mau. Enak loh, asli. Apalagi setelah diguyur sama kecap, tambah lagi sama sambalnya, nampol banget. Lupa satenya ya. Ini usus, dia belum pernah makan usus loh. Enak kok. Enak gak sih? Enak, enak beneran. Enak sambal, enak sih. Tapi nggak amis ya? Kayak makan kulit ayam tapi less minyak. Ini apa lah ya? Apa ada teksturnya? Kalau digigit katanya kalau kasih sambal lebih mantap. Kita coba ya. Ternyata usus menyenangkan juga. Sampai lupa sama kuahnya, karena kayak gini aja udah oke sih, karena tim kering. Tim kering. Kita lupa telur asinnya, Moms. Telur asinnya kayak gini nih, masukin ke sini. Nah, cakep. Dan yang ngebedain lagi, Moms, ciri khas dari bubur ayam Pariangan ini, kuah mereka ini bening ya, kayak gini. Kuah kaldu ayam tanpa santan, tuh kayak gini. Karena kebanyakan bubur ayam yang lain tuh kuahnya tuh sedikit kental dan ada kayak mungkin pakai santan dan warnanya kuning ya. Jadi kalau misalnya kalian mau makan bubur di sini ya nggak terlalu berat-berat amat karena kuahnya tuh nggak santan gitu. Gurih-gurih telur asin. Mantap. Angin sepoi-sepoi cocok banget ya. Kalau mau sarapan apalagi kalian kantornya deket-deket sini, kesini aja di sebelah gedung Gor. Oke deh, Moms, kayaknya sekian dulu review kita di bubur ayam Parahyangan Gerobak Coklat. Jangan khawatir, mereka tetap buka, Moms, setiap hari dari jam 7 pagi ya. Dari jam 6. Wow, mereka buka dari jam 6 pagi sampai jam 12 siang. Lokasinya tetap yang sama tapi agak masuk aja ke dalam di samping Gor Kota Baru alias Sentra Jajanan Koperasi Cempaka
wangi. Sekian dulu video kali ini. Jangan lupa bantu subscribe dan hidupin lonceng di sebelah sini buat tahu video terbaru yang kita upload. Dan jangan lupa tonton video yang lainnya di sini. Dadah, bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe YouTube channel Blik Pian. Yeay, dah.